Upaya pengakomodasian kepentingan konsumen tentang jaminan produk halal di Indonesia saat ini masih belum menjadi prioritas. Dapat dilihat bahwa tataran legislasi yang ada dianggap mampu menjamin hak dan kepentingan konsumen terhadap produk halal. Padahal perlu adanya tataran praksis sehingga menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen secara holistik. Maka kewajiban sertifikasi halal menjadi solusi agar terciptanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap produk yang beredar di Indonesia. Adapun landasan daripada sertifikasi produk halal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pemerintah kemudian mencanangkan adanya rancangan peraturan pemerintah RPP jaminan produk halal yang menjadi urgensi daripada pengesahan RPP tersebut, antara lain terjaminnya mutu dari produk yang beredar di Indonesia sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen. Kami mendukung RPP jaminan produk halal yang mengedepankan pro rakyat, di mana pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil untuk mendapatkan biaya dalam proses pembuatan sertifikat jaminan produk halal. Sesuai dengan amanat dari penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, angka 5, diatur secara rinci dalam RPP jaminan produk halal dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, undang-undang memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapat dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan kecil. Menghalangi serbuan produk tidak halal yang datang dari berbagai negara yang berbahaya bagi kesehatan, terutama dalam situasi masyarakat ekonomi ASEAN. RPP jaminan produk halal melakukan fungsi pengawasan sehingga barang yang diperdagangkan di Indonesia berkualitas, tidak berbahaya, namun juga tidak mengurangi substansi dan manfaat dari barang tersebut dan tidak mengurangi tingkat investasi perdagangan barang asing di Indonesia. Sudah saatnya mengintegrasikan dan memakrokan pelaksanaan jaminan produk halal dengan menerapkan sertifikasi jaminan produk halal. Oleh karena itu, rancangan peraturan pemerintah jaminan produk halal harus disahkan. Aikum regulo, aspek legume, sesuatu yang adil dan baik adalah hukum dari segala hukum. Salam reformasi.